Yo, strong people. Kembali lagi bersama gua Aji Strongman. Nah, kali ini gua di studio. Studio gua. Wah, udah gila ada studionya. Gua mau menjawab banyak banget pertanyaan di YouTube, di Instagram gua yang bilang, "Bang Aji, kok makannya yang berlemak gitu? Bang Aji, kok makannya yang enggak sehat, enggak sehat? Coba dong Strongman makanya yang sehat." Oke, okay. Gua akan menjawab pertanyaan kalian semua. Dan gua mau bikin challenge nih. Bukan challenge sih, maksudnya gua mau bikin video ini. Seharian ini gua akan makan buah. Ya, jadi buah dan turunan-turunannya. Kita lihat pengaruh nggak. Soalnya gua ngerti ntar malam kayaknya mau main squat. Nah, itu pengaruh nggak sama latihan gua? Atau pengaruh gak sama performa gue kalau jadi seharian ini makan gue, jadi ikutin terus nih. Ini yang pertama nih, apa bom yang pertama bom? Nah, sarapan gua nih. Lu tahu ini apa? Kalau dari jauh kayak jambu, itu tuh asinan jambu ya, bukan? Ini alpukat, alpukat, alpukat mentega ya, Bung. Nah, alpukat ini banyak manfaatnya. Ini salah satu buah yang dipakai orang-orang diet. Jadi dia sarapan tuh kadang pakai apa? Gula apa, Bung? Atasnya tuh? Aren ya, gula aren, ada yang Tropicana Slim, madu juga ada. Nah, ini gue mau makan buah, karena bagus juga buat, ini tuh gue baca-baca di internet, buah itu bisa memelihara kesehatan jantung, tuh. Terus menjaga kesehatan mata karena ada kandungan leutin, dan mencegah sembelit. Nah, buat orang-orang sembelit, nah lu makan alpukat, kayaknya serat lu kurang. Terus itu mengkontrol tekanan darah, jadi hipertensi bisa rendah. Yang marah-marah mulu, nah, oke, gue mau coba nih. Ini plain nih guys, plain. Kita lihat nih, udah matang ya. Rasanya alpukat, asli ini alpukatnya. Gila. Jam segini mengenal alpukat kan? Enak banget. Enak banget nih. Alpukat ini juga bisa divariasin guys. Kalian makannya boring ya? Nih, gua kasih tahu. Salah satu tips makan alpukat plain, nggak boring. Alpukat, ada temennya guys. Kita lihat apa? Tarang! Dicampur sop buah. Nah, ini nih. Tuh. Buset. Bisa kembung nih guys. Nih juga dalamnya buah semua nih, ada kelapa, ada apa, apa khasiat buah. Khasiatnya juga buah naga nih. Buah naga, buah alpukat. Ini sebenarnya ada buah naganya. Tentang alpukat. Oh, iya. Betul. Tunggu. Tadi ada 7 aksiat. Ya. Enak bentar. Boleh songsekan dulu. Selama ini ada blow-on. Oh, alpukat tuh ternyata ada protein nih guys. Salah satu kandungan yang ada di dalam alpukat itu adalah
18 asam amino esensial. Waduh. Jadi kita makan alpukat aja udah ada aminonya, lu daripada beli amino ketengan. Nah, mendingan diketeng nih alpukat. Udah fatnya juga, tapi ini fatnya kolesterol baik. Jadi kolesterol jahatnya nggak ngikut, jadi kolesterol baik soalnya. Seger ya sarapannya. Enak kan? Hmm. Banyak vitamin dan mineral. Oh, ada antiinflamasi. Nah, berarti yang punya koreng makan alpukat, insya Allah basah terus. Ada natrium, ada sodium. Tuh. Dan emang kalau namanya kita nggak cuma ngomongin makanan secara mikro dan makro, kalau dalam buah itu sendiri, hakikatnya buah itu kan dia sebenarnya vitamin alami ya, Bom. Jadi lu nggak perlu beli. Kalau lu nggak punya multivitamin, ya lu makan banyak-banyak makan buah aja. Udah ada serat. Apa gue pilihnya pagi? Biar gampang boker. Pencernaan bagus ya? Ini satu apa dua? Satu. Banyak amat. Posisi strong ya? Oke, men. Sarapan gua kayak gini. Full of fruit. Ntar mau lihat makan siangnya, buah juga. Mau lihat buah apa? Ini buah. Pokoknya banyak orang suka. We'll check it out. Oke. Oke, men, balik lagi di Aji Strong Man. Sekarang udah jam 12 dan ini waktunya makan siang gua. Lihat gua makan siang, tetap masih buah juga dong. Kita lihat buahnya apa nih siang-siang ini. Hah? Nah, ini enggak pakai sendok, Bro. Ini adalah strawberry. Cuman segini strawberry-nya? Iya, karena kita lagi mencoba seharian makan buah, jadi jangan terlalu banyak dulu. Takutnya mencret seharian makan buah. Oke, kita tes nih. Manis ya? Buah strawberry itu manfaatnya paling banyak buat tubuh kita, karena dia vitaminnya paling banyak. Ada buat kesehatan mata tuh, antioksidannya paling tinggi. Vitamin C, meningkatkan imun tubuh, kekebalan tubuh, biar gak gampang sakit loh. Menetralisir radikal bebas. Jadi, kalau lu yang sering naik motor kan kena asap tuh, asap metrum ini. Nah, ini strawberry, mencegah kanker. Nah, mencegah kanker, meningkatkan fungsi otak juga. Oh guys, ini sedikit ada komplimennya. Oh iya, kalau lu emang mau strong, gua kasih satu tips nih. Lu makan es krim. Es krim. Hot loh. Gigi gua. Mencegah kanker udah, meningkatkan fungsi otak. Jadi kalau yang lu lemot-lemot tuh, nah lu banyak makan strawberry deh. Insya Allah juga makin lemot. Sama kayak
alpukat dia itu dapat menekan tekanan darah tinggi. Jadi yang hipertensi bisa enggak. Ada daunnya. Ada daunnya. Ini bagaimana sih ini? Mengurangi risiko serangan jantung. Nah. Ini. Rasanya unik, Bom. Campur es krim itu kecut dingin jadinya. Nah ini, mencegah risiko stroke. Nah, bagi kalian yang bapaknya stroke, itu harusnya makan strawberry. Ntar gue dituntut lagi sama anak-anak yang kena stroke. Dan membantu mengurangi berat badan. Nah, mungkin di sini sebagai cemilan gitu loh ya. Mantap ya, makan siangnya ya. Jadi kita lihat nih, bisa nggak nih seharian makan buah dong. Oh iya, kalau gue sedikit mau jelasin soal banyak nih yang komentar di YouTube gue, nggak semuanya bisa dibales karena handphone gue bermasalah, ntar dibenerin dulu, jadi gue nggak bisa update. Tapi gue appreciate banget nih yang udah pada komen, semuanya banyak banget. Ada yang bilang gue nggak pakai seat belt, ntar dia mau dilaporin nih, nggak pak, maksudnya yaitu kekilafan dari kita. Nah, terima kasih sudah diingetin. Terus juga banyak yang komen soal copyright lagu ya, Bom. Nah itu juga sebenarnya tim kita juga udah memastikan kalau lagu-lagu yang ada di YouTube kita ya emang nggak kena copyright. Terus ada yang bilang apa lagi, Bom? Ada yang nanya soal teknis latihan strongman gimana, itu juga gue belum bisa jawab. Mungkin nanti kalau handphone gue udah ganti, gue insya Allah jawab semua. Tapi gue appreciate banget kalian yang udah pada nge-DM gue. Thank you. Semoga kita sukses sama-sama. Kecut banget ini. Makanya iklannya jangan di skip, oke? Okay? Biar gue ganti handphone ntar nih. Aduh. Mokat. Gimana? Percaya kan gue? Lo semua, gue makan buah. Jadi strongman tuh gak cuman yang mie ayam, burger, pizza. Ini juga gue seharian buah. Gue buktiin masih kuat gak gue? Oke. Next gue makan buah apa buat makan sore gue? Kita lihat. Oke, gitu. Halo strong people, kita udah jam 4 sore nih, masih hari yang sama, one day makan buah. Kok one day makan buah? Iya, yeah, only fruit only days. Nah, jadi gua seharian ini akan makan buah. Udah jam 4 sore ini, biasanya waktu gua makan sebelum ke gym. Kita lihat gua makan apa, dan gua butuh yang pasti adalah gula, karena gue harus mau ngangkatnya berat. Kita lihat. Ceng-ceng. Satu. Dua. Tiga. Empat. Udah empat aja. Kita lihat dulu guys. Durian montong dari? Durian montong ini gue pesen di Checky Cat. Kalau yang mau durian montong ini spesial Sulawesi, follow aja IG-nya, Checky Cat Just Tip, nomor 1 di Halim. Oke, okay? Nih. Ya. Mau cari tas 5 juta ke atas, 5 juta ke bawah? Ada. Mana yang enak dimakan? Nah, ini. Durian itu
makanan favorit gue dari kecil. Baunya, ini tuh baunya, aduh. Guys, lo harus coba durian montong Sulawesi. Durian ini, gue rasa banyak juga vitamin dan manfaatnya untuk tubuh kita. Lagi loading kan? Nah, eat, oke. Kita makan nih. Waduh, suaranya jepret. Banget. Ini yang ada gigi gue berontok. Enak. Nih ya, gue punya sulap nih. Lihat, nih ya, gue punya sulap nih. Kok. Enak banget. Gak tau ya. Enak banget gak? Sambil diton, gue mau jelasin nih guys, manfaat buah durian. Ternyata buah durian itu tinggi antioksidan. Jadi zat-zat radikal bebas nih, kalau kita main di tengah kota kan banyak asap-asap penalpot. Nah itu untuk zat itu dapat mengurangi yang ada di dalam durian ini, mengurangi radikal bebas yang ada di dalam tubuh seperti kanker, penyakit jantung. Wah, dan ini tinggi serat. Seratnya tinggi banget. Tinggi banget. Lu lihat nih, kan? Gedean mana sama tangan gua? Gedean tangan gua ya, tuh. Kan? Gede banget ini. Ini lebih gede dari aslinya. Gede. Ya ya. Gak ada bijinya. Ini enak apa ngilu, Bob? Ngilu banget gua. Enak banget ini. Bisa ngelatihan nih. Lanjut. Tinggi karbohidrat, nah ya. Jadi biar bagaimanapun juga durian itu memang karbohidratnya tinggi guys, dan gulanya itu tinggi. Meningkatkan gairah seksual. Wah, gue baru tahu ini. Meredakan demam. Membantu meredakan gejala penyakit liver. Tuh, tekanan darah tinggi. Dan yang lainnya, kadar gula mungkin juga agak naik ya. Cuma gak apa kan, gue mau latihan ini. Jadi gak terlalu masalah dengan kadar gula darah gue. Oke, gitu guys. Jadi nutrisinya sebenarnya lebih banyak baiknya sih dalam durian itu. Jadi lu semua bisa tetap makan. Kan mau latihan. Kata Bang Ade aja ya, enggak apa-apa ya. Kecuali di rumah aja main game. Agak nge-gym. Gue mau nge-gym dulu nih, makan durian. Ntar lu lihat, gue latihan apa, abis itu dan gue makan apa. Masih buah pasti abis nge-gym. Buahnya apa? Ini semua yang buah yang sangat bermanfaat. Oke? Okay? Check it out. Halo guys, strong man, strong people. Nah, sekarang udah jam 10, gue udah kelar latihan nih. Nah biasanya kan gue kalau habis latihan makan sate tuh 100 tusuk apa ayam bakar, makan 3-4. Nah sekarang kan hari ini adalah full day of fruit. Nah jadi gue
makan buah yang sangat familiar buat orang-orang. Oke, buahnya apa? Kita lihat. Jeng jeng. Ini namanya ini banana. Nah, banana gede banget ya banananya. Gila, ini kayaknya jatuh dari pohon jadinya rada remuk. Tapi enggak apa-apa. Lihat pisang itu khasiatnya, guys. Khasiatnya pisang itu adalah tinggi serat. Dulu kalau orang-orang tua zaman dulu kalau kita mencret suruh makan pisang. Kalau enggak sama teh pahit. Kalau enggak ada salak. Nah. Pisang juga berguna, setahu gua nih, kalau dalam dunia binaraga, kalau waktu gua tanding dulu, kita makan pisang kalau mau naik ke atas panggung supaya apa? Biar enggak keram. Karena pisang banyak mengandung potasiumnya. Jadi biar enggak keram di atas panggung kan kita ngeden tuh, ototnya kan dikencengin terus tuh. Nah itu lama-lama bisa keram, ngonci. Karena air di tubuh kita kan sedikit. Nah, potasium membuat itu apa keram itu diminimalisir oleh potasium. Gitu guys. Dan ini tuh gimana ya? Pisang itu bisa nurunin gula darah, seratnya tinggi, antioksidan, vitaminnya juga banyak banget. Satu aja bisa kenyang aja. Bisa tuh. Enak juga. Ini namanya pisang sunrise. Cara ya, sunrise. Nah, itu mah sunrise ini ya. Matahari. Nah. Buat yang bosan, Bang. Makan pisang gitu mah bosan, Bang. Nah, gua punya alternatif nih buat lu semua yang makan pisang gini bosan. Apalagi kalau malam-malam. Lu lihat apa? Nih. Tadang! Pisang bakar. Nih guys, ini terkenal di kalangan anak tongkrongan. Di warkop-warkop, kadang ada, kadang nggak ada. Cuma kalau bisa gue manis banget karena dia tambahan keju sama coklatnya. Jadi kalau yang bosan makan gini doang, lu bisa pilih ini udah custom. Ibaratnya kalau sushi ini sashiminya ya, ini udah fusion itu. Tapi tetap rekomendasi itu, tapi gue sih rekomendasi yang ini natural. Ini udah ada kejunya, udah ada coklatnya. Perasaan tadi pesennya keju doang. Ya, guys. Gue nggak, gue gabung. Enak juga sih. Oke. Okay. Inilah video full day eating buah gue. Jadi buat yang bilang stroman gak bisa makan buah atau makannya minyak-minyakan terus, junk food terus, nah ini gue buktiin, makan buah seharian. Oke okay, guys, ikutin terus buah ala stroman. Nah, makan buah ala stroman, jadi pisangnya pisang bakar. Ikuti terus guys. Oh iya, gue mau latihan panco juga. Ada request juga, gue suruh nantangin. Dia pernah menjadi juara nasional juga, kelas berat. Siapa kah dia? We'll see. Check it out. Subscribe. Alex Strongman. Like and share. See you.